Merujuk hasil dari Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar, TBS, Sawit Provinsi Sumatera Barat, Sumbar, merujuk Surat Penetapan Harga TBS Sawit Sumbar periode 2, 8 hingga 14 Desember 2022, telah menyepakati harga sawit Sumbar umur 10, 20 tahun ditetapkan turun Rp63,95 per kilo menjadi Rp2.724,80 per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Sumbar berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar. Sawit umur 3 tahun Rp2.048,24 per kilo, sawit umur 4 tahun Rp2.300,92 per kilo, sawit umur 5 tahun Rp2.438,31 per kilo, sawit umur 6 tahun Rp2.464,86 per kilo, sawit umur 7 tahun Rp2.482,24 per kilo, sawit umur 8 tahun Rp2.686,38 per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun Rp2.721,65 per kilo dan sawit umur Oktober 20 tahun Rp2.724,80 per kilo. Sawit umur 21 tahun Rp2.642,09 per kilo. Dan sawit umur 22 tahun Rp2.632,77 per kilo. Sawit umur 23 tahun Rp2.597,21 per kilo, dan sawit umur 24 tahun Rp2.463,19 per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan Rp11.961,53 per kilo, dan harga inti kelapa sawit, kernel, Rp5.585,44 per kilo, cangkang Rp14,19 per kilo, dan indeks, K, ditetapkan 91,94%. Sekian harga sawit untuk tanggal 19 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.